Hal ini bukan lucu, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah untuk anda. Bisa menghadirkan azab yang tidak dapat di sisi Allah ampunan dosa itu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ibnu Adam mu'afa illa al-mujahirun." Semua orang-orang diselamatkan oleh Allah. Afiat dari berilaku maksiat dan dosa. Kalau ada tanda keseriusan taubat, pasti diampuni Allah dan kembali kepada jalur yang benar. Kecuali kata Rasulullah, "Illa al-mujahirun." Orang-orang yang suka membuka aib dosanya, menceritakan kepada orang lain, bahkan dia sot kepada sosial media terhadap berilaku maksiat dan dosa sehari-harinya. Inilah mereka yang dijamin tidak selamat dan dijamin tidak diampuni, bahkan dijamin tidak akan diterima dan diberikan kemudahan agar dia sadar dan kembali taubat kepada Allah SWT. Hati-hati, apalagi kalau beredarkan beritanya, menyebarkan berita tergantung menyakiti orang lain. Itu sangat bahaya.